Wih. Ra. Hey, Mr. Adoy. Gimana kabarnya? Baik. Mbak Buni. Kabar lu gimana? Ah, kabar baik-baik saja. So far sejauh ini baik-baik aja. Kak Bonita apa kabar? Baik. Lo lagi ngapain, Bon? Gue lagi makan Jimmy dan Barata. Oh. Di ini gue di WA. Oke. Okay. Cuman Barata tidak tahu. Nah, Jimmy, gue lagi ngundang Jimmy. Udah nih, Jimmy udah go wave nih, udah go join. Oh. Lu gila ya, Kios Ojo Keos ini. Ah, Bang Jim. Kios Ojo Keos ini acaranya padu. Oi, Jimmy. Dari Depok, deket nih kita. Dari Depok. Panggil Barata. Halo. Oh ya, saya gue panggil Barata dulu. Hai. Ya, oke. Terus, ambil ngobrol panah aku. Iya. Ya, kesip acara tadi Bonita bilang apa? Acara kios padet ya. Lumayan lah. Gila, tiap hari ada kan lo? Enggak juga sih, enggak tiap hari sih sekarang. Biasanya mulai Rabu. Oh. Rabu ke Minggu biasanya. Ah. Wah, ada Barata nih. Wah, gue udah lama ketemu Barata nih. Lama. Sejak doi pindah ke Nias. Ini Barata mungkin lagi boker atau lagi... Aduh. Ini gue gak... Ini sih... Ini delay-nya gimana? Oh, yo, ini lipat-lipat. Ya, itulah yang harus kita hadapi, delay. Cia, delay. Prats, Barata. Barata. Tuh, Barata nomor di situ. Jenggot, katanya. Diangkat kali, Brat, yang di WA lo. Hei. Jangan mainan IG aja lo. Tapi lo sama Ado juga sibuk lagi di Instagram, lumayan gue lihat. Kenapa, Sra? Sorry, putus-putus. Lo sama Ado juga lumayan itu kok aktif di Instagram, gue lihat. Dan kalian berdua ada dendang Rabu, nyore sore sama Bonita, gitar malam sama Adoy. Rame ya? Iya. Yeah. Macam apa kawanmu itu main IG tapi nggak mau ngangkat WA? Hah? Itu anak ciri-ciri anak milenial katanya. Oh gitu ya. Terus hari ini lo ada live IG tadi sore? Enggak, kemarin. Hari ini enggak ada. Jumat kami enggak ada. Jumat enggak ada ya khusus. Kemarin aja sih yang agak seru. Gimana kemarin masa chaos sama Melani? Wah, enggak, masa chaos. Masa chaos. Oh, chaos. Chaos lah ya. Mana baterai gue mau mati lagi kan? Ya. Yeah. Masakan yang gue baru bikin gitu loh. Jadi gue baru meracik-racik gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu ternyata disukai sama orang-orang di rumah. So, ini nggak seribet si sop ayam. Sop ayam Buna. Ya, bisa dimakan. Oh ya, tadi kan aku dapet WA gitu gue. Hai, Boni. Hari ini, hai Uli. Hai Mbak Boni, hari ini jualan sop ayamnya nggak? Gue sampai gini, sop ayam? Apa itu? Gue jualan sop ayam. 3 bulan, ya masuk 4 bulan ini gue udah gak jualan lagi ya. Tiba-tiba ada yang nanyain gitu, gue terharu gitu, Stra. Berarti emang harus dilanjutin tuh kayak jualannya, paling gak seminggu sekali. Maksudnya besok gue masak, tapi dia cuma mesen 2 porsi gitu kan, gue tetap bikinin gitu. Iya, yeah, iya. Gitu sama temen kami, Mei, sama Pram, besok kita makan sop ayam, ya. kabar Bonita and Husband sendiri bagaimana kabarnya? Seru.
ini kami lagi mau, jadi yang kemarin kan kami baru ngerilis single ya. Ya. Apalah namanya. Orang sekarang sih, rilis. Gua aja ada maksudnya lagu, cuman yang sering diomongin kan gitu ya, single. Gua juga nggak ngerti apa batasannya. Nah, kemarin sebagai tanda kami mau memulai sebuah project, ini bentuk projectnya gue nggak tahu apakah ini akan jadi album kah atau rangkaian singles gitu ya. Cuma kami sebagai penanda pengerjaan project kami berikut ini, kemarin kami memproduksi ulang sebuah lagu yang kami udah rekam di tahun 2014. Ya. Cuma direkam lagi dalam aransemen baru dan atmosfer yang baru gitu. Kita nyobain rekaman secara terpisah-pisah. Barata di Gunung Sitoli, Jimmy di Depok, kami di Salatiga. Oke. Ini rekaman terpisah-pisah ini berarti yang pertama kali dilakukan oleh Bonita and the Husband. Iya. Betul. Padahal kalian kan sebenarnya udah berpisah lumayan lama. Maksudnya sejak Barata pindah ke Nias, terus kalian berdua pindah ke Salatiga, kan udah terpisah tuh sebenarnya. Maksudnya kenapa baru pas pandemi ini kalian akhirnya memutuskan untuk mencoba berkarya walaupun terpisah-pisah gitu? Udah waktunya aja sih. Ya, waktunya aja, Pak. Band yang kalau bikin album nggak kayak kalau rekaman tuh nggak sering-sering amat gitu, karena kami kebanyakan kan mainnya live ya. Jadi kayak lalu aja, walaupun kami terpisah-pisah, kami beberapa kali emang ngumpul di Jakarta. Iya. Yeah. Ada live gitu ya. Jadi masih ketemu. Nah, kalau diambil contoh waktu itu aja, kita album pertama 2014, album keduanya 2016. Ya, 2 tahun lah ya. 2 tahun. Nah, ini kemarin juga belum terlalu kepikiran kali ya, Sa. Karena kan baru pindah ya. Iya. Yeah. Banyak yang mesti dikerjakan gitu untuk penyesuaian. Kan hidup kami nggak cuma sama Bonita and the Husband aja gitu. Banyak apa, kehidupan keluarga mesti nyesuaiin sama tempat, segala macem. Iya. Yeah. Tapi sempat ke waktu zaman Barata udah pindah ke Nias pun, itu kami ada beberapa kerjaan yang Barata balik ke Jakarta. Jakarta. Oke. Okay. Emang belum kepikiran untuk perkara yang baru. Perkara gitu ya. Yang baru tuh belum kepikiran. Yeah. Karena jujur beberapa waktu sebelum kami pindah ke sini ke Salatiga itu momen-momen rumit luar biasa untuk kami sendiri aja ya, gue dan Adoy dan Pram gitu ya. Ngurusin ina inu dan begitu Barata pergi pun gue pribadi itu mengalami kayak down lah, drop ya. Banget gue drop banget karena maksudnya gue duluan, why tapi ini ada penjahat berbaju pink. Tapi tadi ada mention suatu yang menarik, maksudnya mungkin udah fansnya Bonita Husband udah tahu sih sebenarnya, karena kalian itu sebenarnya apa lebih sering manggung sampai buat lagu-lagunya akhirnya orang pada hafal sebelum albumnya keluar. Orang-orang tahu lagunya sebelum albumnya keluar. Oh iya, masa muda itu ya. Enggak, gue nonton yang kalian diwawancara The Majors waktu album rilis album pertama, kalau nggak salah deh. Yang ya lu bilang kalau sebelum rilis album itu orang udah pada tahu, terus orang pada nanya albumnya mana nih gitu, kok nggak keluar-keluar, padahal lagu yang dikeluarkan yang kalian mainkan udah banyak gitu. Terus kalian baru tersadar, oh iya kita harus buat album gitu. Iya. Menarik sih ya album tuh, karena kalau Bonita and the Husband kan memang awal-awalnya berkarya kan bawain awalnya banget nih tahun 2009 waktu itu sebagai band ya, sebagai Bonita and the Husband kan yang dibawain lagunya Boni. Bonita, ya. Lagunya Boni.
Jadi bawain lagunya Boni yang album kedua. Laju ya? Laju. Nah itu udah gitu kami memang ternyata kerjaannya banyakan yang di luar rekaman. Tapi bikin lagu tetap terus. Jadi ya udah lagu yang udah dibikin dibawain. Dalam tanda kutip kalau untuk pendekatan tertentu kami lupa rekaman gitu. Tahun 2014 kan waktu itu ngerekamnya buat album pertamanya si Bonita. Ya. Nah, habis itu sih kalau yang album keduanya relatif kami buat kalau album pertama kan seperti koleksi lagu-lagu yang udah kami buat ya. Iya. Ya kan. Kalau yang album kedua emang kami bikin lagu sebagian besar untuk si album itu. Oke. Okay. Nah, si untuk album rumah ya. Ikut nih kayaknya lagu bukan kayaknya kemungkinan besar sih ya lagu-lagu baru nih. Ini seru deh nih Sra, nih prosesnya ntar tektokan kalau Adni gue mundur jadwal seminggu, mestinya minggu kemarin gue udah ngerekam. Cuman karena ada kesibukan mesti ngurusin festival musik rumah jadi tertunda. Mudah-mudahan weekend ini gue bisa ngerekam scratch lagi. Gue taruh di drive, direspon sama Jimmy, direspon Barata akan seperti apa. Nanti balik lagi diramu, dikasih lagi akan seperti apa. Nah ini pola kerjanya kayaknya kayak gitu. Okay. Si single action itulah salah satu bahan percobaan kami ya. Untuk melakukan si rekaman jarak jauh ini antara kami berempat. Bertiga sih gue sama Adai dan mereka berdua. Dan kayaknya melihat ini yang menyenangkan dari menurut gue ya dari kerjasama kami gitu ya. It's so family base gitu loh. Family base, home base. Jadi nggak ada hal-hal yang perlu kami ngototin atau perjuangkan, malah lebih ke masalah trust aja. Oke, ini bunyi dari gue kayak gini gitu. Itu yang gue lihat dari Adoy ke Jimmy dan Barata ya. Yang gue punya gini, nah silahkan kalian. Apa itu menurut gue, kalau masa muda mengerjakan kayak gitu kan agak sulit ya. Maksudnya, hey, why gina-gino? Harus ada itunya gitu loh, harus ada perdebatannya gitu. Dan itu sangat lumrah dan natural gitu. Tapi kami melihat kondisi kami dengan umur yang sudah tidak terlalu muda lagi, dan kami mengerti dengan kondisi pandemi seperti ini dengan jarak jauh dan segala macamnya, itu malah jadi lebih mudah, lebih ya? lebih pol sih Sra, menurut gue jadi apa lebih belajar malah justru. Okay. Jadi kayak yang ngerjain kemarin aja itu lagu Connection itu kan lagu yang kami udah sama-sama tahu ya. Iya. Yeah. Itu aja kami, gue yakin kami berempat sama-sama mengalami surprise. Kayak gue amazed banget sama aransemen yang dibuat Jimmy. Tanpa gue, Boni dan Barata berembuk bersama untuk kasih usul ke Jimmy. Oke. Bagaimana Barata ngisinya juga gue nggak tahu pak. Yang gue kasih tahu paling aksennya doang. Aksennya di sini. Karena perlu padu aksen untuk rhythm section gitu. Mm-hmm. Tapi isiannya seperti apa? Kami enjoy the surprise of the process gitu. Oke. Okay. Yang serunya situ. Terus kan di lagu baru yang di aransemen baru ini ada tambahan banyak layer suara nih backing vokal. Itu ide dari siapa? Terus atau prosesnya bagaimana tuh bisa ada backing vokal tersebut tuh? Banyak layer vokal. Kalau layer vokal sebetulnya basicnya udah seperti yang tahun 2014. Cuma yang sekarang yang melakukan ya hanya kami bertiga. Ketambahan sama Pram. Basicnya udah ada. Cuman Tapi yang sekarang lebih apa ya, Doi, lebih menonjol. Gue kayak langsung yang tertarik sama gue pertama, salah satu yang pertama kali itu ya backing vokalnya itu sih kalau gue mendengar yang Connection ini. Oh iya. Basicnya sih itu udah dari yang tahun 2014. Basicnya. Cuman ya dieksekusi oleh kami bertiga aja seperti apa ya. Gitu. Ah, yang seru kan menurut gue kalau paduan suara tuh kalau dimasukin ke dalam rekaman audio, kan baiknya dia
terpisah, maksudnya bukan terpisah, maksudnya we can identify them as choirs gitu. Yang menarik pelakunya kan cuma kami bertiga doang. Iya. Yeah. Okay. Sebetulnya tidak terlalu distinct. Nah, yang menyelamatkan kemarin tuh kalau based on aural spectrum, yang menyelamatkan adalah suaranya Pram sih. Jadi dia bedain gitu. Oh, ini ada suaranya Pram yang melatari. Jadi kalau teman-teman dengarkan choir-nya sebagai apa ya, bagian yang cukup terpisah, itu gue mengatribusikannya karena ada suara orang lain di selain kami bertiga. Selain okay. Barata, selain Bonnie, Barata, dan gue. Pram sekarang udah umur berapa ya? Gue gak tahu deh. 11. 12. Udah berjembut serak. Maaf ya, kami orang tua baru. Jadi baru yang baru punya anak remaja gitu. Jadi mengetahui anaknya sudah tumbuh bulu inainunya tuh ibunya nangis. Karena sebentar lagi akan pacaran ya. Hey, Astra. Kayak Barata bentar lagi apa? Kawin. Barata lebih brutal. Ini fotonya cuman gini-gini aja. Enggak gini doang tuh, enggak bergerak. Oh iya. Cuma ada suara Uli doang. itu bohong tuh berarti itu. Terus kendala kan ini jarak jauh nih Mas, gua pasti ada kendala-kendala yang apakah atau sama sekali enggak ada kendala waktu buat proses si connection ini. Ada apa tuh? Barata ada kendalanya enggak, Brat? Bang Jim, itu si Uli-nya boleh sedikit biar Barata kedengeran. Maaf ya, Uli sayang, tunggu dulu. Om Blats mau ngomong. Oke. Apa berat kesulitannya berat? Masih kelihatan nggak sih berat? Kelihatan. Lu kelihatan nggak berat? Kelihatan. Ayo berat. Sebentar lagi ngobrol, oke? Oke, Tayang. Jim, diam dulu. Bung Jimmy ini, bagian Bung Jimmy tolong di stop dulu ngomongnya biar Bung Brats bisa ngomong. Jadi lo seru kan, ribut. Ayo, Brats. Kesulitan kalau ada nggak ada bilang udah apa? Kesulitan apa nggak ada yang bilang udah atau belum? Oh, oke. Okay. Begitu. Kan susah ya ngobrol gini ya. Apalagi berat lu ngomong, Jimmy ngomong biar gue yang nyampe ke. Kok nggak tulis di kolom komentar juga. Kenapa Sra? Bisa tulis di kolom komentar juga di kolom ya. Komentar Instagram. Atau Barata, silakan tulis di kolom komentar. Tapi benar-benar itu yang dibilang Barata benar tuh, Sra, apa? Gak ada yang confirm kan? Iya. Oke atau enggak gitu? Ya. Yang menarik kalau dari gue sebagai sisi orang yang merekam, engineer-nya lah gitu ya. Gue emang melihat ini adalah sebuah kondisi yang justru perlu didokumentasikan. Jadi okay. Bahwa ini yang kita lakukan masing-masing di tempat kami masing-masing ini adalah yang paling baik yang kita bisa kasih untuk lagu pertama sama untuk si band.
Oke. Okay. Jadi gue kemarin nggak melakukan editing yang sifatnya replacement gitu, nggak. Itu semua ngelontor aja. Paling yang gue bersihin adalah noise. Yang beda-beda, bukannya satu lebih noise dari yang lain, bukan, cuma noise-nya beda-beda gitu. Yang gue lakukan hanya menyamakan itu, tapi semuanya gue gelontorin karena gue melihat ini sebagai pendokumentasian kami bekerja di saat seperti ini gitu, dan gue seneng dengan hal itu gitu. Ini bagusnya justru terdokumentasikan nih, enak nih. Iya, iya. Transient pun gak gue lakukan editing gitu. Jadi itu beneran kontor aja gitu. Berarti pengerjaannya lebih cepat sebenarnya daripada waktu secara tradisional. Betul. Betul. Ya paling yang cukup capek adalah penggunaan sinyal dan kuota ya. Karena kita mesti ngupload data yang cukup besar. Iya. Ke drive gitu. Ini Jimmy bilang, gue sangat menikmati prosesnya. Di samping karena baru, juga karena senang. Mungkin kayaknya kalau misalnya kita bisa bertemu ya, kami bisa bertemu gitu ya, mungkin bunyinya beda, Sra. Nggak kayak okay. Seperti ya, gitu. Gue yakin banget sih. Yeah. Karena akan banyak komunikasi kan. Banyak, oh oke, okay, oh tidak, oh gimana kalau gini aja, yang kayak gitu-gitunya tuh pasti akan terjadi. Ini begitu jadi tuh gue sendiri ya, kami semua surprise gitu bunyinya kayaknya. Ya. Terus tadi lo sempat bilang Pram udah gede, terus bantuin. Terus juga kemarin kalian sempat rilis album keluarga sama Pram bertiga. Ya. Apakah dan Pram juga waktu berapa tahun lalu ikut tour kalian juga. Apakah akan ada di bayangan untuk Pram juga akhirnya akan membantu di Bonita The Husband? Mungkin, karena kalau gue pakai aji mumpung sih, Sra. Oke. Okay. Jadi bahwa gue ada misalnya kerepotan di studio gitu, si Pram udah gue libatin supaya membantu gue. Untuk urusan yang paling gampang adalah urusan yang sangat mekanistik aja, misalnya merapikan ruangan gitu. Urusan berikutnya ngetik gue. Kalau gue lagi main, kan agak repot kalau gue yang ngetik sendiri. Bisa sih, gitu. Cuma gue udah ada preferensi kursi gue sendiri untuk main gitar, gitu. Yang bukan kursi komputer, gitu. Oke. Okay. Gue memfungsikan dia. Dan dia belajar, ya. Dan mumpungnya adalah supaya dia belajar. Karena menurut gue, ini satu hal yang dia bisa lakukan dengan baik. Karena kupingnya dia bukan main sih. Kuping dia detil, gitu. Si Pram dari dulu mah awal-awal jadi rodis. Rodis zaman kami masih rindu ngetur, ya Allah. Itu ya dia jadi rodi dan atau jadi penjaga CD dan merchandise gitu. Oke. Okay. Ini Jimmy maksudnya apa nih? Saat ini lebih surprise. Apa? Oh, saat ini lebih surprise. ini hasil akibat 3 bulan nggak potong-potong rambut ya. Yoi. Jadi takut. Ternyata mampu nggak bisa menumbuhkan jenggot dan kumis tebal itu, hei. ini sesuai amal ibadah loh. Oh iya. Tapi amal lo bukan main ya. Nggak bercanda gue. Juga nggak apa-apa, Sra. Gagal. Terus ada rilisan baru lagi nggak dalam waktu dekat? Maksud gue yang disimpan gitu, apa mau buat lagu baru atau aransemen ulang lagu yang lain lama? Kalau aransemen lagu lain bentuknya kalau Asra memperhatikan di album kami yang kedua itu kan ada 7 lagu utama. Antara lagu ada insert-insert yang durasinya pendek, paling lama cuma 1 menit sekian lah gitu. Nah, insert-insert itu beberapa akan kami jadikan lagu utuh, lagu panjang. Oke. Okay. Nah, ada satu lagu yang gue kasih bocoran aja, insert terakhir
yang lagu dalam yang dalam bahasa Nias. Oh, oke, okay. Ya. Itu mau kami jadikan saat lagu itu. Cie, Barata mau bikin lirik, cie. Tapi sebenarnya Barata dari dulu udah mulai nyanyi gak sih? Gue kayaknya baru tahun berapa ya gue ngeliat Barata nyanyi itu di Coffee War. Barata mah penyanyi. Penyanyi Barata, ya? Lu tau gak ada band terkenal namanya Boom dulu? Siapa? Dipisah Ice Cream. Gak tau. Kenal banget tuh isinya Jimmy Tobing dan Barata Eligula. Barata tuh nyanyi. Dia dan di Boom itu dia nyanyi dengan koreografi Brats. Gak soalnya gue ingat Barata suruh nyanyi solo sendiri gitu, gak mau gitu. Terus pas mau di teriak-teriakin cie-cie gitu. Soalnya suaranya mahal, Sra. Oh, kan. Itu tuh dia main djembe sama nyanyi tuh udah darah dia tuh DNA emang. Luar biasa. Nah, itu lagu Connection itu bisa dibawain gak sih malam ini? Bisa. 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 Ini dimatin aja ya, guys. Guys kan bisa dari sini. Kalian yang Barata sama Jimmy nonton dari Instagram live aja. Oh iya. Gue matiin ya, Dut. Gak usah juga gak apa-apa. Biar Barata gak bingung juga, dia kan ngeliatnya kesini. Mau ikutan nyanyi, Brad? Nyanyi dong. Ada pin aja dong. Oke. Okay. Nyanyi nih, Sra, ya? Ya. Now that you know it,
and I belong to you. Now that you know, now that you know, now that you know it, that's when you see, oh baby, baby, you belong to me. Silakan tekan emoji tepuk tangan di kolom komentar kalian. Oh ya, yeah, thank you. Kawan-kawan. Keren banget, Bon, Adoy. Thank you, Sra. Thank you udah mau ngobrol sama kami. Ini yoi. Karena buat kami si single ini selain ada yang mau kami sampaikan juga lewat kondisinya kayak gini ya, Sra, ya. Pandemi seperti ini yang kami harapkan orang-orang justru semakin mengerti bahwa we are connected gitu loh. Kalau yeah. Menurut Adi gitu ya. Yeah, yeah. Kita satu sama lain. Oh my god, bukan hanya kita aja sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup, sesama dengan semesta alam raya ini gitu loh. Iya. Yeah. Kesulitan itu kami harapkan bisa kita bisa kita atasi. Ya. Lagu ini berarti dari sejak direkam pertama kali 2014 sampai sekarang ada udah apa ya, bertransformasikah artinya, maksud gue arti lagunya, maksud gue jadi lebih relevan ke situasi sekarang ya? Ya bertransformasi, ya menjelas, transformasinya adalah menjelas. Kalau waktu itu kami, gua pribadi yang nulis memang maksudnya begitu ya. Cuman ya kami sendiri tidak memperhatikan si lagu itu sebagai sesuatu yang menjadi semangat gitu. Nah begitu sekarang ya jadi lebih seru sih. Jadi, dan itu omongan seperti itu tuh keluarnya justru dari beberapa teman-teman kami, bukan dari kami gitu. Mereka merasa bahwa lagu ini ada yang nggak percaya bahwa lagu ini, oh masa sih ini, masa lu bikin dari 2014 sih gitu. Oh ya, aduh, visioner gue bilang. Cenayang dia. Jadi mereka merasa bahwa lagu ini relate gitu sama. Oke. Okay. Sama banyak ya, ternyata banyak, at least teman-teman yang kami kenal itu banyak melakukan tim apa reflektif terhadap dirinya gitu loh. Banyak dan kegiatan yang seru adalah kegiatan meditasi itu menjadi kegiatan yang banyak dilakukan lebih sering sekarang ketimbang sebelum pandemi ini ada gitu loh. Dan dan mereka menyuarakannya yaitu kira-kira sama gitu, bahwa ini sangat aktual gitu, dan mereka merasakannya. So kami bersyukur banget. Okay. Itu. Mm-hmm. Kalau ngomong-ngomong soal pandemi nih, luar musik sedikit, bagaimana sih situasi dan kondisi di Salatiga sama di Nias nih? Kalau Depok gue udah tahu lah, kan gue dekat rumah Depok lah, pernah ke Depok sering gitu. Kalau gue pengen tahu dari Adoy sama Bonita di Salatiga tuh bagaimana, sama dari Barata juga di Nias gitu. Barata ditulis di situ ya? Iya. Atau ditulis. Enakan ditulis atau diomongin? Diomongin sih, bagus. Bebas. Berat duluan, berat.
Kalau di gini deh. Kalau di berat lo, kalau mau ngomong ngomong ya, di kasih tahu aja. Mau ngomong? Dengeran. Dengeran. Sok. Satu orang positif. Satu orang ya. Terus sudah ada lagi belum, Brad? Brad? Apa? Belum ada, ya, jangan ada. Oh ya, jadi baru satu ya, syukurlah ya. Semoga terus tetap segitu gitu. Kondisi kumpul-kumpul gimana, Brad? Iya. Menormalkan tanggal 1 Juli ini akan normal. Oh, kelihatan normal. Ada yang mau tanya lagi nggak, Sra? Tadi kalau di Salatiga sendiri bagaimana? Oke. Salatiga tuh. Salatiga silakan. Kalau kami mengconsider Salatiga tuh merah sih. Jadi untuk kota sekecil ini, itu jumlahnya hari ini 29 yang dirawat. Oke. Untuk kota ini. Dan gue nggak tahu ya, ini kondisinya kayaknya di tempat lain kurang lebih sama deh. Jadi antara capek di rumah aja, terus ngelihat di beberapa tempat udah, beberapa tempat tuh yang gue maksud beberapa negara kali ya, udah oke, grafiknya udah baik, mungkin ngerasanya jadi ada pembenaran mungkin untuk ya kumpul-kumpul aja gitu. Jadi kalau dari keseharian sih, ya ada apa ya, ada kondisi di mana makin menjaga memang jarak gitu ya, kumpul-kumpul juga nggak terlalu banyak gitu. Cuman ya gitu, ini kondisinya ya masih nambah-nambah aja gitu. Dan apa ya, gue sih gue karena ini agak egois juga sih, Sra, ini gue, kita tuh kan sekarang kondisinya memang ini ngasih tahu menurut gue bahwa kita tuh segitunya loh, segitu nggak taunya dan nggak siapnya sama kondisi pandemi ini gitu. Untuk beberapa orang mengeluh tidak diperhatikan wilayah berkegiatannya, misalnya para pekerja seni, dalam tanda kutip ya, pekerja seni atau pekerja seni industri kreatif gitu, kita perhatiin. Cuman kalau ngomong kayak gitu, kayaknya nggak berempati banget, karena banyak juga yang nggak diperhatikan, yang lebih susah gitu misalnya. Jadi beneran nggak siap gitu. Jadi menurut gue sih paling bener sih mungkin ya berjejaring ya. Gue sih, dan yang gue lihat, kita banyak di antara kita yang udah melakukannya gitu. Untuk mengatasi ini gitu, kayak ya kayak kios ojo kios, padahal waktu lagi di Cinere, walaupun waktu kami tinggal di Cinere, kita tidak sesering ini bahkan berkomunikasi, padahal jaraknya dekat sekali gitu. Ini malah makin intens. Gue sih sangat mengharapkan ini bisa jadi salah satu aspek dari new normal ya. Ini di kondisi yang kita butuh sinyal gitu. Yang nggak butuh sinyal menurut gue bisa juga dilakukan sih.
dengan apa ya, dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Kayak sekarang kan banyak banget tuh tiap rumah jadinya bisa kreatif produksi makanan sendiri. Goods untuk produk ya, untuk dijual gitu, dan distribusinya bisa tentunya bisa terbantu dengan sinyal dengan kuat, bisa juga yang enggak gitu. Menurut gue hal-hal yang kayak gini yang perlu dipikirin untuk jadi new normal sih, karena somehow ya menurut gue sekarang tuh kayak dipukul rata loh, somehow kayak di reset bahwa kita semua itu sama gitu. Lo mau jadi petani, lo jadi musisi, apa lo sama aja semuanya. Iya, lo menjadi pejabat pemerintahan lo sama aja gitu. Iya, betul. Iya. Betul, dan butuh inovasi-inovasi terobosan juga sih buat semua profesi di zaman sekarang gitu. Dan gue sangat-sangat mungkin hal kecil kali ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita juga, salah satu seperti in-house, kayak mereka udah membuat kopi susu Bonita and the Husband. Artis series. Ya. Kami ya, sekarang ini kami. Iya, makanya gue mau ngomong tentang itu. Iya. Ya sudah, gue pertama kali ngelihat si Earhouse buat itu, siapa pertama yang masalah? Iga yang masalah ya, dibuatnya. Ya gue, wah gila ini. Yang pertama, Endaresa dulu. Endaresa dulu, sorry. Terus gue ngeliat, anjir, ini banget nih, ide brilian gitu. Ide brilian maksudnya, dari namanya udah oke, terus buat saat teman juga artis series, terus desainnya bagus gitu. Ini brilian banget sih. Itu kami seneng banget waktu Enda menghubungi kami gitu, bilang bahwa akan meminta kami untuk ikutan di projectnya itu, si kopi susu itu. Terus dan gue cerita, Boni gimana, apa yang Tala, apa BNTHB gitu kan. Terus gue langsung inget, tadinya kita mengiyakan Tala ya, album Tala. Tapi kami tuh mau keluarin single, Enda, boleh nggak? Wah, boleh banget, bla 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 bla, apa yang bisa dibantu? Wah, kalau kami tuh kalau udah tektok sama Enda, itu nggak ada yang sulit gitu loh. Iya. Bedahkan gitu, yaudah. Bla 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 bla, terus akhirnya ya udah. Dan kami nggak banyak ngobrol. Pokoknya dari awal obrolan, nanti akan jadinya gini, uangnya bla 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 bla, ini pembagiannya gini, oh udah beres. Ini juga kami lagi kepikiran nih, tadi sebelum live ini gue kontak-kontakan sama Barata untuk download software yang memungkinkan kami bisa live berempat di tempat masing-masing. Lagi baru ngomongin deh, cuman ya mungkin aja gitu, kayak kami kan tiap Rebo ada acara ngamen tuh. Iya. Dan menurut gue senang melakukannya. Dalam artian gue nggak gengsi untuk kami nggak gengsi untuk main dan menerima saweran gitu. Oke. Iya. Karena gue pun pengen nyawer kalau ada beberapa teman melakukan hal yang sama gitu. Taulah kondisinya kayak gimana gitu. Iya. Yeah. Dan itu memang hal yang diperlukan gitu. Jadi gue ini okay juga nih, maksudnya back to basic as a musician, main sebaik mungkin ya, kita tentunya ngasih yang paling baik yang kita bisa, dan sok entah ada yang bentuknya tiketing, kalau kami tidak memilih tiketing, kami milih bentuknya saweran, jadi sok aja, karena semakin banyak yang nonton, kalau kami sih seneng gitu, makin banyak yang nonton. Itu di luar bayangan kami loh, Sra. Bisa nutupin belanja seminggu. Oh ya, luar biasa. Makanya gue termasuk orang-orang yang nggak mau ngomel di kondisi kayak gini, karena justru ketemu banyak hal baik gitu. Okay. Sayang kalau diomelin gitu kondisi. Iya. Banyak yang baik, banyak yang pada mau bantu gitu, padahal sama-sama susah ya gitu. Iya. Ini menarik ya. Jadi kita at least yang kami bersinggungan gitu ya. Kita sama-sama susah, sama-sama dalam kondisi seperti ini, tapi enggak berhenti ngebantu.
Waktu, dan itu pun memacu kami untuk melakukan hal yang sama gitu. Kami udah kepikiran untuk melakukan itu, tapi kan seneng ya ketika oh ternyata bukan segelintir orang aja yang mau melakukan ini, banyak gitu. Iya. Itu mendung, karena mendung rasa pikiran dan hati terhadap pandemi ini itu lumayan terobati lah gitu loh. Ternyata banyak yang sayang sama sesama gitu. Ya, betul banget Bang. Maksudnya udah kelihatan kok dari awal-awal pandemi banyak orang bantu sampai sekarang juga. Jadi mudah-mudahan bisa terus terjadi, dan tapi tetap harus ada ini sih menurut gua, apa dipikirin jangka panjangnya, maksudnya lama-lama juga orang yang bantu akan kehabisan dana juga gitu. Nah, tapi kalau gua ngelihatnya gini, Sra. Bantuannya kalau dilihatnya adalah uang, ada habisnya sih, tapi bantuannya kan bisa banyak ya, Sarah. Kayak contohnya, gue sama Barata nih, kami gue ngirim bibit tanaman itu sesuatu yang menurut gue nggak habis tuh. Sekarang nih banyak loh, Sarah. Apa kita jadi gue dimasukin grup sama Mbak Nisa Warga Dipura dari Pesantren Ekologi Garut, grup di FB. Itu pamong benih. Jadi justru di saat ini, sebelum-sebelumnya nih nggak dilakukan hal seperti ini secara maya ya. Sekarang malah dilakukan, dan itu bantuannya kan nggak habis tuh. Gua misalnya ngirim bibit okra ke Barata. Pas gua lihat postingan Barata di FB, dia kasih lihat benih-benihnya udah ada yang tumbuh. Ada mungkin saudaranya Barata atau temennya Barata yang di Nias nanya, aku mau dong. Bahkan bisa nyebar gitu. Dan kami mendapatkan bibit-bibit dari kawan kami yang di Australia gitu. Jadi ya seru ya. Dan itu kan basic ya. Lo mau lo mau profesi apapun, bibit tanaman untuk pangan tuh kalau kita bisa merawat itu hal yang baik gitu. Iya. Tuh. Oke, terima kasih Bodita, Adoy, Jimmy, Barata. Terima kasih, Asra. Terima kasih teman-teman yang udah nonton juga. Ada Kiki ini dibilang Cia Asra. Background-nya nggak Gordon lagi. Emang background gue Gordon ya? Gue lupa gue. Sama kita nggak bersuluh. Kiki punya ini sekarang. Coffee di belakang teras rumah. Iya. Coffee shop. Terus ada Gatot tadi. Ada Gatot. Udah lama nggak ketemu Gatot. Gatot masih di Amerika ya? Udah pindah ke sana ya? Gatot. Oh, Gatot, iya si Gatot masih di sana. Baru pindah dia ke Colorado. Baru Colorado. Dingin dong. Colorado. Colorado. Kan Pram lahirnya di Colorado kan? Oh, oke juga lo, Sra. gue ingat Adoy pernah bilang gitu di Coffee War. Adoy, Pram lahir di Denver. Denver, Colorado. Gatot, apa kabar? Gak bisa pulang dia. Aduh, gimana nih? Ya mudah-mudahan. Lo ya, gak pusing tuh ya. Sukses terus buat Bonita ada husband. Semoga ada segera karya-karya baru. Makasih. Yang bisa kita dengar. Nanti kalau misalnya kami keluar single, jadi kami akan rencananya mengeluarkan single dengan kondisi seperti ini ya, yang berjauhan dan segala macam ini. Kami pastinya akan ngabarin Kios Ojo Kios untuk mendengarkannya, mereviewnya. Yep. Dan... Yeah. Please. Oke. Okay. Thank you, Barata. I love you. Thank you, Asra. Thank you semua. Yeah. Ya, Adoy, Bonita, Jimmy, Barata, semua. Yeah. Selamat malam. Hello.